Hari kedua kunjungannya ke Boston, Massachusetts, Minggu sore waktu Amerika atau Senin pagi waktu Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi perpustakaan sekaligus museum Presiden Amerika John F. Kennedy. Di Museum John F. Kennedy ini, Presiden Yudhoyono disambut oleh Stephen Smith, keponakan John F. Kennedy. Saat bertukar cenderamata, Stephen Smith memuji kepemimpinan dan kegigihan Presiden Yudhoyono. And have shown the leadership and the ability to take on the tough problems and challenges with great energy and great integrity and great courage. So we admire you very much. Thank you very much. Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke museum serta library kepresidenan John F. Kennedy ini adalah untuk mempelajari kehidupan serta sejarah dari nama legendaris John F. Kennedy. Menurut Presiden Yudhoyono, banyak hal yang bisa dipelajari dari perjuangan Presiden Kennedy, terutama dalam melawan diskriminasi. Dengan keberanian yang luar biasa dan menghadapi tantangan yang tidak kecil waktu itu, saya kira semangat ini pula lah yang di negara kita harus terus kita hadupkan, dan 5 tahun terakhir sebagai contoh telah kita lakukan berbagai upaya untuk menghilangkan diskriminasi pada bangsa kita. Tidak boleh kita menganut apapun yang berbau diskriminatif karena berbeda agama, berbeda suku, berbeda etnis, berbeda identitas yang lain. Dalam kunjungan ini, Presiden Yudhoyono selain didampingi Ibu Ani dan para pejabat tinggi, putra mereka Agus Harimurti, menantu Ani Sapohan, dan sang cucu Almira Tunggadewi yang mulai belajar berjalan pun ikut serta. Almira tampak aktif di ruang lain saat sang kakek dan neneknya, Presiden Yudhoyono dan Ibu Ani, menyaksikan film dokumenter tentang perjalanan hidup Presiden John F. Kennedy. Dari Boston, Massachusetts, demikian laporan tim VOA Indonesia. Kode. Can you see it?